Halo guys, welcome back to my channel ya. BBV, sorry, ini suara rada serak karena kemarin habis weekend kita ada kerjaan banyak. Mungkin kita kurang istirahat ya guys, tapi tetap tidak mengurangi semangat untuk tetap ngonten, memberikan info-info terupdate, sharing dan lain sebagainya tentang ikan. Oke guys, by the way ini untuk konten kali ini kita akan update tentang ikan-ikan yang ada di sini, ikan-ikan sendiri ya. Karena kemarin kita tinggal kerjaan, kemudian minggu kemarin saya ada kerjaan juga di Magelang di luar kota. Nah, tahu-tahu guys, tadi pagi saya lihat di beberapa tank itu pada WS guys. Makanya tadi kita sebelum bikin konten ini kita sempat rescue beberapa ikan yang ada di tank ini untuk kita karantina. Nah, sekalian kita mau ngonten, kita nanti mau cek apakah semua ikan yang ada di sini terserang WS semuanya atau tidak. Oke guys, jangan sampai ketinggalan. Pokoknya nanti kita update dan kita cari solusinya sebisa mungkin. Oke guys, lanjut. Oke guys, kita mulai dari tank ini. Yang terdeteksi tadi ada, saya hitung ada 1, 2, 3, 4 ikan WS guys. Dan semuanya intermedia guys. Gimana tuh? Coba nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Kita coba amati yang WS pertama itu yang ini 1, yang ini 2, 3, 4. 4 mono aman, kemudian Fogo juga aman, Arwana juga aman, Vitatus oke, dat NTT aman, sama Piraiba aman guys. Jadi kesimpulannya di tank ini yang terserang WS ada 4 dan semuanya intermedia guys. Oke, nanti kita sharing untuk gimana sih kalau caranya kita, caranya BBFish untuk menanggulangi serangan wabah WS atau wet spot guys. Oke okay. Oke okay guys, jadi kalau yang kita lakukan itu kita langsung pasang heater. Kebetulan untuk tank ini panjangnya 150, lebarnya 120 cm sama tingginya 80 cm. Nah, biasanya selama 24 jam kita pasang heater nih guys, itu bisa menghilangkan WS dalam 1-2 hari guys. Tapi untuk informasi aja, memang kebetulan mungkin untuk pergantian suhu di apa namanya di siang sama malam itu memang lumayan drastis mungkin ya guys. Karena terakhir kali tank ini ada WS itu 2-2,5 bulan yang lalu guys. Sebelum ini aman, walaupun ini benar-benar full order ya guys, untuk apa, untuk kita menaruh tank ini semuanya benar-benar order. Oke, itu yang bisa kita update untuk tank yang ini ya guys. Jadi nanti tetap kita akan update selanjutnya untuk tank-tank berikutnya. Oke, kita lanjut lagi. Oke guys, kita masuk ke tank 2 yang mau kita observasi apakah ada yang terkena WS. Tapi sebelumnya sorry karena tadi mungkin kita tergesa-gesa, untuk botia yang di sini ada 5 ekor guys, botia jumbo semuanya kena WS. Nanti kita liatin di tank karantina itu sudah kita angkat ya guys. Nanti kita lihat yang di sini apakah masih ada yang terkena WS. Oke, kita mulai dari sini. Segerombolan jirif catfish ini
semuanya aman, ada Irwini 25 sentian lebih itu juga aman. Kemudian Goliath Tiger Fish aman. Giant Barb oke, Golden Master aman, dan ikan-ikan lain aman semuanya. Jadi untuk yang tank ini kesimpulannya cuman body ya guys, yang terkena WS. Nanti coba kita belajar, pelajari juga gimana kok bisa Botia aja yang terkena WS guys. Oke, kita lanjut ke tank-tank berikutnya ya guys. Yuk langsung aja kita follow guys. Ya selanjutnya ini guys, untuk Arwana Super Red ini sebenarnya udah masuk ke karantina, tapi karantina untuk membuat ikan ini settle, karena kebetulan ada rencana 2 minggu lagi saya sudah ambil jadwal untuk ikan ini kita salon ya guys, karena ekornya patah kebetulan, ini galak banget, tapi tetap kita kasih pakan guys, jadi ini aman. Oke, kita lanjut ke tank pembesaran guys, ini juga aman, kebetulan isinya ada Florida Leopard Catfish, kemudian ada RTC Pibas, semuanya aman yang ini guys. Oke, lanjut, ini ada tank puasa, ada Dictycodus ya, ini mau kita kirim 3 hari lagi, besok hari Rabu kita kirim, itu juga aman. Ini kita nggak hidupin lampunya, atau mau kita hidupin juga boleh nih guys. Nah tuh ikannya, ini baru kita puasakan, ikannya aman. Lanjut lagi, langsung aja kita ke sini, ada Palma sama Flavican Catfish juga nggak ada masalah. Oke guys, langsung aja sekalian satu deret ya guys, kita masuk ke tank pembesaran yang 2 meter 50-50 nih. Di sini ada Pibas Mono, Orinoco, kemudian ada Pari Marble ya guys, sama ada Gurami Sabah yang tadinya 1 koin sekarang udah lumayan gede nih, sama ada ikan untuk cleaning service tuh ada Maser. Ini juga kita amati semuanya aman, tidak ada kendala wet spot. Oke, jadi ini nanti kita nggak akan melakukan treatment apapun karena memang sudah aman ya guys. Jadi untuk tank yang sudah beres tidak ada wet spot, itu semuanya nggak kita apa-apakan, jadi tetap kita running seperti biasa, tidak ada, kita kasih heater, kemudian kita kasih apa, agriflavin atau obat yang lain, tidak ada, jadi tetap kita pertahankan supaya ikan juga membuat imunnya sendiri gitu ya guys. Kita lanjut langsung ke tank gede. Kebetulan untuk yang tank satu ini tadi habis makan habis 1,5 kilo guys nih, jadi kotorannya masih pada bener-bener baru pada keluarin semuanya. Kita lihat lebih detail masing-masing. Oke, nggak ada yang terkena WS untuk Pibas, kemudian untuk tank mat lain semuanya aman. Cana, oh ya bentar, ini cana malah sepertinya ada WS dikit guys, tapi nanti tetap kalau cuman baru sedikit kita observasi dulu, nggak mungkin juga kita kasih apa, kita kasih heater di tank segede ini. Memang misalnya nanti kok tidak memungkinkan untuk kita biarkan, nanti akan kita masukkan ke tank karantina ya guys. Untuk cana, untuk yang lain semuanya aman, ada Jirif, Oxyduras, kemudian ada Dorado, semuanya aman, tidak ada kendala. Jadi untuk tank ini sama tank yang lain alhamdulillah ya aman. Jadi tadi ternyata setelah kita observasi benar-benar detail, hanya intermedia yang di sana, dan itu size-nya bukan kecil guys. Tadi di sini ada Mono, ada Orinoco kecil, tapi malah nggak kena. Yang di sana size-nya udah sekitaran 28 sampai 31 guys, dan itu malah yang terkena WS. Nah itu memang nanti kita perlu cari riset, kita coba lihat jurnal kenapa sih terjadi WS dan lain sebagainya. Mungkin nanti bisa ditambahin juga teman-teman, misalnya Om Mas atau Om itu
mungkin karena ada gini itu dan sebagainya, kita juga bisa dituliskan di kolom komentar ya guys, supaya nanti kita belajar bareng. Oke, thank you guys. Sekarang kita masuk ke tank karantina. Jangan sampai ketinggalan guys. Oke guys, kita sekarang mau tengok ke tank karantina guys. Oke. Kamera bisa langsung zoom in. Di sini ada botia-botia yang sudah terkena WS ya guys. Dan ini WS-nya lumayan banyak nih guys. Kemudian ini ada Dutch NTT. Tadi kita masukin sini karena ada cloud eye ya. Ini ada cloud eye dikit. Semoga ini nanti besok sembuh. Sementara untuk malam pertama, untuk treatment pertama kita cuman pakai ini, pakai apa namanya, heater. Kalau besok belum bisa ada peningkatan atau seperti apa, biasanya kita kasih akriflavin dan garam ya guys. Itu yang biasa kita lakukan. Apabila teman-teman di rumah ada yang apa namanya bisa memberikan saran masukan atau mungkin treatment lain selain dengan garam dan akriflavin, mungkin nanti juga bisa di-share atau bisa ditulis di kolom komentar, atau bisa menghubungi saya di kontak saya di deskripsi, supaya nanti siapa tahu dengan treatment yang baru itu bisa kita bikin konten juga guys. Oke guys, segitu dulu sharing kita di konten ini tentang white spot guys. Jadi memang untuk white spot itu memang lumayan bikin apa ya, bikin dagdikduk, kemudian bikin kita khawatir juga ya, supaya nanti apakah dengan white spot itu ikan kita akan kadang ada banyak yang mati guys karena white spot. Nah nanti yang perlu teman-teman di rumah garis bawahi bahwa kita sharing untuk di setiap konten ini atau di setiap konten yang akan datang itu benar-benar treatment yang sering kita lakukan dari awal kita keep ikan. Jadi tidak ada maksud untuk menggurui dan sebagainya, kita hanya sharing. Dan kita malah senang apabila ada masukan, kemudian saran atau mungkin cara lain untuk mengatasi wet spot, nanti malah supaya cakep di setiap keeper atau siapapun yang melihat konten ini dalam menanggulangi wet spot yang muncul di bibas-bibas kesayangannya atau mungkin ikan-ikan yang lain guys. Jadi seperti itu, karena treatment yang pertama kita lakukan hanya menggunakan heater. Jadi kenapa kita pakai heater, supaya suhunya stabil dan mungkin ada sedikit penelitian juga bahwa untuk wet spot itu akan mati atau hilang di suhu 29 derajat sampai 30 derajat ke atas guys. Jadi itu kenapa alasan pakai heater menurut kita. Nah ada juga temen yang selalu heaternya on, yaitu bagus karena suhu air itu akan stabil. Selama ini memang belum ada penelitian yang mungkin benar-benar yang saya baca loh ya guys, bukan dari saya, itu penyebab WS biasanya selain suhu adalah stres. Mungkin bisa aja karena Vitatus itu memang rada resek ya guys. Siapa tahu intermedia dibully. Tapi memang sudah saya amati ketika malam hari dan siang hari memang lumayan kerasa ya. Ini aja saya sampai keringetan ya guys. Sampai malam panas tapi nanti ketika jam di atas jam 12 guys, wah jadi dingin. Mungkin itu yang menyebabkan ada WS. Tapi itu juga bisa juga tidak menjadi patokan, karena beberapa ikan-ikan yang lain yang sama-sama order itu juga sama sekali tidak WS. Oke guys, intinya untuk sementara ini yang bisa kita share adalah kita pakai heater, ketika besok belum ada perubahan kita pakai akriflavin dan garam ya guys. Mungkin untuk pembahasan wet spot selanjutnya bisa di konten-konten yang akan datang. Jadi siapa tahu nanti ada saya dapat masukan dari teman-teman yang ada di rumah, bisa kita share di konten-konten berikutnya terkait dengan masalah white spot atau WS guys. So jangan lupa dukung selalu channel ini dengan cara apa? 1. Subscribe, like, comment, dan share, serta bunyikan lonceng
supaya ketika saya bikin konten atau kita bikin konten selalu ada notifikasi itu guys di HP kalian semuanya. Terima kasih, sampai sini dulu, banyak kesalahan, mohon maaf. See you.